semua, Spider Jerry di sini. Hai laba-laba kecil. Kota ini butuh pahlawan. Indra laba-labaku bergetar. Aku yakin ada yang butuh bantuan. Oh tidak! Peter, apa yang terjadi? Akan kuselamatkan kau, Peter. Peter hancur lebur. Peter, ada apa? Sammy, aduh Sammy, kamu bikin takut aja. Jangan khawatir, Peter hanya ganti kulit. Hei, apa ini? Kenapa banyak benang? Sammy! Aku panik gara-gara Peter dan jadi terbelit. Tolong bantu dong. Sammy, dia hanya ganti kulit lagi. Kalian ingat yang waktu itu kan, teman-teman? Kalau tidak, tautannya ada di pojok layarmu ya. Sepertinya ini waktunya laba-laba kita pindah rumah. Oh ya, pindah rumah itu bikin stres, tapi juga sangat seru. Dan aku akan ada di sana untuk Peter. Benar, Sammy. Dan kita akan buat proses ini semulus mungkin untuk teman berbulu kita. Baiklah, ayo kita mulai. Hai lagi semua, Peter sudah bertambah besar dan kami putuskan untuk memberikan pengalaman baru dan mengubah lingkungannya. Jadi hari ini kita, akan memindahkannya ke terrarium baru. Kamu suka rumah baru ini? Sebentar lagi akan jauh lebih nyaman. Kalian ingat waktu kami temukan laba-laba kecil ini? Bertahanlah hewan kecil, Sammy bangun, kita punya peliharaan baru. Kami jadi sahabat. Iya, gak sabar untuk memindahkan Peter. Kok rasanya kurang ya? Bagaimana kalau kita tambahkan airnya? Ini adalah substrat kelapa. Kita jadikan tanah di terrarium kita. Terlihat gak bagus ya, tapi Peter suka. Oh iya, bisa kamu tebak dari karakter apa nama laba-laba kami? Tulis di kolom komentar ya. Sudah kami kasih petunjuk sedikit loh. Ya, jangan malu. Beri komentar ya. Aku punya sesuatu untuk Peter. Lihat, rasanya dia lebih nyaman dengan ini. Wow, Sammy, ide bagus. Ini akan menjadi dinding yang bagus di terrarium kita. Pelan-pelan, jangan sampai patah. Sekarang, mari kita ratakan. Setiap pahlawan perlu markas rahasia. Ini dia. Betul, Sammy. Aku yakin Peter akan suka memanjat ini dan melihat daerah kekuasaannya. Apa dia nggak bosan? Kan punya teman. Kamu lupa ya, Sammy. Peter suka mainan seperti bikin ini. Bikin kaget saja. Dan tempat untuk bermain. Yah, selera orang beda. Ayolah, dia cukup imut. Akui saja. Mari kita beri dia nama. Bagaimana kalau Roger? Kalian suka nggak Jolly Roger kami? Kalau ya, klik suka ya. Dan teman-teman, kami sudah pasang sensor pelembab di terrarium kami. Supaya lingkungannya tetap nyaman untuk si laba-laba, juga agar Peter nggak akan bosan ataupun galau, kami siapkan kejutan ini untuknya, supaya terrarium kita lebih berwarna. Ya, tinggal sedikit lagi. Terima kasih, Sammy. Memang ini yang kurang dari terrarium kita. Sebenarnya, Peter nggak minum sebanyak itu. Aku baca kalau itu normal. Peter, kau di mana? Sudah hampir siap nih. Sammy, apa kamu lupa laba-laba itu hewan malam? Maaf. Peter kecil kita banyak tidur di siang hari dan hanya bangun saat malam. Jadi dia sembunyi di sini selama itu. Jadi, agar teman kecil kita nyaman saat berada di bawah sana, kita pasang pemanas ini. Yuk kita taruh di bawah lapisan dahannya. Oke, ayo kita nyalakan alat ini agar dia merasa hangat. Wow, Su, jangan sampai dia gosong ya. Ngomong-ngomong, kupikir sudah waktunya kita pindahkan dia. Kamu benar, Sammy. Tapi sebelum meletakkan Peter di sini, aku harus pakai sarung tangan khusus ini. Peter sudah hidup di terrarium itu untuk beberapa saat. Dan pergerakan akan bikin dia stres. Dia bisa melepaskan bulu pelindungnya, jadi kita harus melindungi tangan kita. Hai teman, maaf mengganggumu. Ini dia rumah barumu.
Turunlah, santai saja. Lihatlah dirimu, cakep sekali. Teman-teman, harap hati-hati ya. Atau lebih baik minta bantuan orang dewasa untuk ini. Menyukainya, Peter. Kami berusaha keras untukmu. Jangan khawatir, Peter. Tetangga ramahmu, Spider Jelly, akan melindungi waktu tidur siangmu. Kelihatannya Peter suka. Kita biarkan saja dia di rumah barunya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal, teman-teman. Like ya video dan ini. Dan kalau kamu mau tahu lebih banyak soal Peter dan lebih banyak video Peter di channel kami, pastikan beri komentar ya.